dari Pak Dokter menjelaskan bahwa perubahan itu wajib dilakukan karena ini menyangkut dengan persoalan kehidupan untuk masyarakat. Jadi, apalagi saat-saat sekarang telah ada isu akan terjadi persoalan yang sangat besar di negara kita ini tentang isu global, ya, dan terjadi krisis global, dan tentu dengan produk hukum koperasi usaha kecil ini mudah-mudahan bisa membantu kehidupan masyarakat selanjutnya. Dan walaupun wajib ada perubahan, tapi karena di pusat itu ada sedang digotong, ya, ada penyempurnaan yang lebih baik. Kami berharap dari dalam perda yang sudah lama itu seolah-olah hukum yang resmi menjadi tanda laksana, khususnya menjadi yang bekerja selama hampir 2-3 bulan apa yang ada di bawah perda sebelum masuk ke isinya itu, tapi ini semua untuk memberikan masukan, saran, serta informasi yang akan kita bahas dan kita akan finalisasi dari BPD Provinsi. Bapak Ibu, yang saya hormati, tahapan ini masih panjang. Setelah dari sini kami akan bawa ke Kompor Dato 2023. Jadi perlu saya